Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadirin para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita masih bersama di acara Kultum Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa. Diriwatkan bahwasanya oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi Liswa'im inda iftarihi dakwatun mustajabatun Liswa'im bagi orang yang berpuasa Inda iftarihi ketika ia berbuka Da'watun mustajabatun Dia mempunyai doa yang mustajab Jadi orang yang sedang berbuka puasa Dia mempunyai doa yang mustajab Maka dari situ Mari kita memperbanyak doa Untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita Tetangga kita Kita berdoa ketika kita berbuka puasa nah, Ini diisyaratkan oleh Al-Habib Salim Asyatiri Rahimahullah Ta'ala itu satu hari satu hajat saja satu hari satu hajat Jadi baik itu hajat dunia atau hajat akhirat Jadi ketika kita berbuka kita minta ya Allah kita minta diberikan hidayah kita minta bisa haji kita minta rumah mobil itu ya kita berdoa ketika kita berbuka puasa dan doa itu sendiri termasuk dari intisari daripada ibadah, Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti daripada ibadah. Nah, intinya ibadah itu terletak pada doa. kenapa doa ini menjadi intisari daripada ibadah? karena di saat kita berdoa kita meyakini bahwasanya diri kita ini lemah dan Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa maha memberi. Nah, maka doa ini menjadi inti daripada ibadah. Kemudian dalam riwayat lain ad-du'a'u huwal ibadah. Bahkan doa itu sendiri adalah ibadah. Nah, ini yang kalau kita membaca ayat Al-Qur'an juga wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Wa qala rabbukum dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku ini saya akan aku perkenankan bagimu nah, ini ada perintah jadi perintah doa ini adalah ibadah baik sudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun belum lah ini doa sendiri adalah ibadah Yustaja buli ahadikum malam yakjal yakulu da'utu falam yustajab li dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda doa kalian akan diijabahi selagi tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa namun tidak kunjung diijabahi atau dikabulkan jadi doa itu pasti akan dikabulkan selagi hamba tersebut tidak terburu-buru lah itu terburu-burunya bagaimana Terburu-burunya dia mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, maka ini yang tidak dikabulkan. Selagi dia tidak terburu-buru maka doanya akan dikabulkan. Nah, ini adapun bentuk pengkabulan doa itu ada tiga macam. Ada kalanya doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Dia minta misalkan pengen pergi haji. Nah, Allah kabulkan dia pergi haji. Dia mempengen rumah, maka dikabulkan rumah. Nah, itu pengkabulan yang pertama. Jenis pengkabulan doa yang kedua, yaitu dipalingkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin kita tidak pernah meminta ya Allah berikanlah saya kesehatan jantung ya Allah, berikanlah selamatkan kami dari kecelakaan musibah dan sebagainya. Kita tidak pernah berdoa yang itu. Mungkin kita minta rezeki saja yang banyak ya Allah. Tapi Allah palingkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu mungkin itu adalah e, pengkabulan doa kita. Yang ketiga jenis e, pengkabulan doa ini nanti akan menjadi simpanan di hari akhir di di akhirat nanti. Nanti bahkan seorang hamba ya dia mempunyai pahala yang banyak. Dia bingung ini ya Allah pahala apa? Dikatakan ini adalah pahala doamu. Nah kalau kayak gitu saya ingin semuanya dikabulkan di akhirat ya Allah saking banyaknya pahala doa ya jadi doa itu adalah sendiri doa itu sendiri adalah ibadah kemudian doa ini mempunyai waktu-waktu yang mustajab waktu-waktu yang dikabulkan seperti tadi seperti orang berpuasa ketika ia berbuka ketika ia berbuka dia mempunyai doa yang mustajab mempunyai waktu yang mustajab maka memperbanyak doa ya memperbanyak doa ketika kita berbuka puasa baik untuk diri kita sendiri kedua orang tua kita istri kita anak-anak kita keluarga kita tetangga-tetangga kita teman-teman kita nah, itu lebih utama lagi ketika mereka tidak ada di hadapan kita nah ini juga termasuk doa yang mustajab bidhahril ghaib ketika mereka tidak ada di hadapan kita kita mendoakan mereka lah ini juga termasuk doa yang mustajab Ya malak wala malaikat mengatakan engkau akan mendapatkan apa yang engkau pinta untuk orang tersebut. Nah, ini diantaranya yaitu ketika berpuasa, ketika saudara kita tidak berada di hadapan kita, itu salah satu doa-doa yang mustajab. Kemudian juga di hari Jumat, di hari Jumat, nah itu ada waktu yang mustajab. Jika bertepatan kita berdoa di hari Jumat dengan waktu yang mustajab, maka doa kita akan dikabulkan. Kemudian doa yang mustajab juga diantaranya di sepertiga akhir malam. Nah ini Allah turun, maksudnya Allah turun, rahmatnya, kasih sayangnya. Nah ini berseru Allah, barang siapa yang meminta, pasti akan dikabulkan. Nah ini diantaranya doa yang mustajab, yaitu sepertiga akhir malam. Kemudian juga ketika dia sujud. Nah, ini ketika dia sujud, ini doa mustajab juga. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akrobu al abdi warobbihi Aukamakallah Alaihi Wasallam. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, itu ketika dia sujud. Ya, ketika dia sujud, faaksi doa. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud, karena itu paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, itu termasuk waktu-waktu eh, atau tempat-tempat yang dimustajab, yang diijabah, waktu-waktu yang mustajab. Eh, maka dari itu, mari kita memperbanyak doa untuk diri kita sendiri, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan semuanya. Berdoa yang baik, jangan sampai kita tidak eh, ber, jangan sampai kita berdoa yang buruk. Karena doa yang buruk ini akan diangkat ke langit kalau sesuai dengan yang didoakan maka akan jatuh kepadanya kalau tidak kembali kepada orang yang berdoa maka ini eh, jangan sampai kita ber, eh, mendoakan yang jelek karena tidak ada faedahnya tidak ada gunanya jadi yang berdoa doa saja yang baik-baik karena doa itu sendiri adalah ibadah wallahu bishawab mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf billahi taufik wal hidayah Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.